Halo guys, welcome back to CCTC. TV. Halo guys, kembali lagi, welcome back to TV CCTC. Oke, TV CCTC. Terus kembali lagi dengan saya Samuel Martin Motimena, asal saya Ambon. Ya, dengan siapa Masnya? Muhammad Satria Romansyah. Asli Jogja. Asli Jogja ya, Mas? Jogja. Ini dari Solo. Oke, Mas. Ini Mas. Ya, gimana, Mas? Untuk sekarang ini kan mau pembahasan tentang pengalaman Mas untuk apa sekolah di sini atau ikut program sama pekerjaan Mas sebelumnya. Ya, iya, gitu ya, Mas. Ya, untuk pekerjaannya Masnya di hotel apa di mana? Dulu saya itu di hotel. Di hotel selama kurang lebih satu tahun satu bulan lah. Oh, satu tahun. Iya, di Semarang. Itu di bawah sama siapa ya, Mas? Itu dulu saya itu di bawah sama Mister Yoga namanya. Oh, Mister Yoga. Itu Mister Yoga itu yang bawa saya. Kalau untuk di Mas hotelnya departemen, maksudnya departemen apa ya, Mas? Kalau saya di bagian housekeeping di hotelnya, di housekeeping di hotel-hotel itu lah. Jadi sometimes handle room, sometimes ya bersih-bersih public area lah. Kalau untuk di hotel kerjanya itu ya dibayar nggak ya, Mas? Ya, dibayar, ada. Dapat tergantung ya. Ya pasti. Dapat makan dapat, uang saku dapat. Kalau untuk di hotel kerjanya berapa jam gitu? Berapa jam? Kalau saya. Iya. Kalau saya itu mulai dari jam 8. Jam 8 briefing. Jam 8 briefing. Terus mulai kerja, selesai kerja itu sekitar jam 4 itu nanti selesai kerja tuker shift sama yang lain. Iya. Untuk programnya Mas sendiri ikut program di mana ya, Mas? Untuk join ke kapal ya. Saya ikutin Mister Yoga di agen Ratu Oceania Raya. Ratu Oceania Raya. Di langsung di Raya. Terus Masnya udah ikut interview atau gimana waktu? Alhamdulillah sudah. Saya sudah menjalani interview pertama. Setelah interview pertama, dua minggu kemudian. Saya interviewer sama Mr. Pritam dari Apollo Group. Apollo Group ya. Bagus lah. Oh iya Mas, untuk interviewnya kan udah nih. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke join ke kapal, pakai dokumennya itu dibuat sebelum interview apa sesudah interview? Kalau dokumennya ya. Kalau saya itu dokumen sebelum interview. Jadi interview pertama itu saya sudah ada contohnya kayak PST, rapor, buku pelaut, terus tinggal nyusul sisanya kayak AT, CCM, belum nanti medical check up sama visa. Kalau visa kan tergantung nanti kita joinnya kemana. Kalau ke US ya visa US, kalau ke Eropa ya visa Eropa. Menurut Mas He, maunya di US apa Eropa? Kalau saya sih maunya di US kalau US. Saya. Tapi kalau kamu mintanya ke Eropa ya enggak apa-apalah. Biayain aja. Ya, penting berangkat Mas, penting berangkat. Ya. Kan udah tanya segalanya ini semuanya sudah. Terus mau nanya nih, Masnya umurnya berapa? Saya masih muda, Mas. Wah, masih muda ya. Saya masih 20 tahun, Mas. 20 tahun. Iya, 20 tahun. Kalau menurut Masnya sih, kalau 20 tahun itu susah atau ya gimana gitu? Kalau menurut saya, Mas ya. Kalau menurut saya umur 20 tahun itu malah umur yang tepat buat ini semua. Karena gini ya Mas gampangnya, saya masih muda, masih umur 20 tahun, saya bisa kerja ke kapal pesiar, itu suatu kebanggaan buat saya sendiri. Iya, kan ibaratnya ya di luar sana sudah banyak yang pengen umurnya udah kepotong umur kan. Nah, untungnya saya ketemu Mister Yoga, dibantu, diproses, diarahkan, saya suruh ke
sini, saya ikuti, suruh ngurus dokumen, saya ngurus dokumen. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin ada kesan atau pesan untuk teman-teman kita yang mau nonton nanti. Ya, kalau pesan dan pesan, ya pokoknya terus semangat. Jangan pantang menyerah. Yang penting berangkat. Oh. Itu teman-teman jangan lupa join di Mister Yoga. Mister Yoga. Mister Yoga. Terima kasih. Bahasanya ada. Bentar. Ini kursi. Pakai kursi. Sebelahnya. Bertiga. Ini bertiga. Bertiga. Oh, kita bertiga. Guys, iya, agak santai dikit nih ya. Nah, duduk. Bisa, bisa. Nah, kita ngongko ya. Oke. Nah, oke. Tadi aku lagi di belakang nih, tiba-tiba ada siapa namanya tadi? Mas Samuel, Pak. Wih, Samuel. Samuel. Dari mana? Oh, kalau asli saya dari Ambon, Mas. Eh, tadi ngobrol apa sama ini Mas Satria? Ngobrol banyak. Banyak ya? Enak. Mantap ini. Bagus. Terus Mas Samuel gimana tadi? Apa namanya? Berani ngomong. Ya, berani. Oke. Good. Perlu teman-teman tahu ini ya. Sudah kayak siapa namanya ini? Ya, pengacara itu tanya. Iya kan? Pak Hot. Siapa itu dia? Pak Hot. Sudah tahu. Iya. Mas bedanya enggak ada kakinya di sini. Bagi dong, Pak. Oke, Mas Watimena. Iya, Pak. Ente dari mana? Asli saya Ambon. Ambon ya. Jauh sekali. Kok bisa sampai sini gimana, Mas, ceritanya? Kalau sampai sini sih ya itu karena dari Tuhan juga ya, Pak. Itu melalui dari tante saya, karena mungkin simpati terhadap saya. Saya itu waktu ikut itu memang salah jalan ya, Pak. Salah jalan, aku kena tipu. Ya lumayan sih, bukan lumayan tapi memang begitu besar ya, Pak. Ketipu? Iya, Pak. Berapa? Itu kisarannya itu 16 juta itu. 16 juta? Dapat apa, Mas? Ya, kalau mau bilang dapat sih enggak sama sekali ya, Pak. Enggak usah disebutin LPK-nya nanti. Iya. Nah, itu LPK ya bener ya? Iya, Pak. Ah, oke. Good. Nah, itu buang waktu berapa lama, Mas? Kalau untuk waktu sih kurang lebih 1 tahun lebih itu, Pak. 1 tahun lebih. Oh, gitu ya. Oke. Anyway, kok kenal sama Satria dari mana? Nah, itu, Pak. Itu yang menariknya itu. Kenal sama Mas Satria waktu aku dibawa ke LPK. LKP. LKP, sorry. LKP di Lumajang. Lanjut. Masuk di LKP itu ya ketemu sama Pak Aloy yang dari Pante. Terus Pak Aloy bawa aku ke sini dari ke Jogja. Ketemu aku. Nah, ketemu Pak Yoga. Ketemu Pak Yoga, aku ikut programnya Pak Yoga juga yang dinaungi oleh Ratu. Oke. Tapi sebelum itu pasti kamu juga jalanin hotel kan? Ya, oh iya, Pak. Oke. Tak itu kamu masuk ke hotel berapa lama? Nama hotelmu apa? Kalau nama hotelnya itu hotel. Nama hotel apa? Kamu kerja di hotel gak tahu hotelnya? Gak usah malu. Oh, gini aja. Aku tahu kamu malu kan? Ah, kita gak usah nyebutin merek ya teman-teman. Iya. Oke, Pak. Berarti kamu ketemu aku, ya. Tak masukin ke hotel. Jalanin berapa lama kamu? Satu tahun lebih. Jadi setelah kamu ditipu, ketemu aku. Iya. Terus tamasin ke hotel langsung. Oke, terus sama malamnya kelas ya. Iya. Berarti sama kayak si siapa? Ricky dong. Oh, sama. Sama kayak ini juga dong. Cuman beda kelas, ini kayak kelasmu ya berarti. Iya, memang. Jauh kan. Senang kamu? Dia gimana? Senang. Percaya sama kita berarti. Sangat percaya. Oke. Kamu gimana? Semangatmu tinggi enggak? Ya semangat sih harus. Kemarin habis taler. Semangat dari mana? Boleh punya masalah, tapi jangan pernah dimakan sendiri itu masalah. Iya. Ngobrol, kita ada fungsi konseling di sini, ada fungsi konsultasi. Kalau ada masalah jangan diem. Jadi dengar sendiri kan, Mas Satria udah ngasih banyak masukan. Iya. Maksudnya dia sendiri mengakui, benar nggak? Iya. Umur 20 bisa naik ke kapal itu gimana rasanya? Kalau dari saya sendiri ya bangga, Pak, merasa bangga. Umur 20 tahun ibaratnya ya gampangnya masih bayi kemarin sore lah, Pak. Udah bisa kerja di kapal pesiar, berangkat kapal pesiar. Selain itu juga pastinya mandiri ya. Iya. Bisa punya pemasukan sendiri. Bahkan mungkin bisa
amin, ngasih orang tua. Enggak, minimal enggak ngerepotin orang tua. Kalau boleh tahu gajinya dolar atau rupiah sih? Kenapa besar gaji rupiah ini? Gajinya dolar apa rupiah? Dolar. Itu nanti kapal lu di mana? Apa lu grup? Apa lu grup? Kemarin lah. Kemarin interview tanggal berapa? Kemarin itu interview user itu tanggal 8 saya, Pak. 8 November. 8 November. Ya, baru kemarin ini. Oh, baru kemarin. Ya. Terus habis kamu baru dia masuk kelas itu ya. Oke. Kalian sama hotel atau beda hotel nih? Beda. Oh, kalau kamu hotelnya di Semarang? Saya Semarang, ya. Kamu di Jogja? Jogja. Oke. Dulu pas kamu kena tipu itu, kamu di mana? Kota apa namanya? Oh, yang lebih jelasnya itu Bandung. Bandung, ya. Oke. Berarti kamu kayak gabung program di sana, kelas ya? Iya. Kamu gak dapat apa-apa ya? Sama sekali. Berapa lama itu? Satu tahun. Oke. Mengerikan sekali. Ya paling gak kamu sudah balik ke tempat yang sesuai. Iya. Ya, oke. Itu pelajaran ya, Mas Satria ya. Benar itu pelajaran. Harganya memang mahal. Aku harap semoga kamu enggak kejeblos ke tempat yang sama. Makanya kalau diarahkan ya nurut aja sih. Ya. Soalnya ini juga bukan kita cari untung, benar enggak? Iya. Ya kamu buat dokumen tahu sendiri kayak gimana. Iya kan? Iya. Ya gitu. Jadi dokumen. Aku enggak tahu sih kalau misalnya broker-broker kan gitu, aku enggak urusan sama mereka. Yang pasti kalau aku ngarahin anak-anak yang baik ya, ya kan gitu, yang terbaik lah ya. Iya, kita usahanya terbaik. No money play. Kalau kalian mau ngasih ya alhamdulillah. Mau ngasih apa ya, kenang-kenangan souvenir atau dalam bentuk dolar ya aku ya terima ya, gitu ya. Bentarannya gitu. Terus kamu posisinya apa Mas? Aku posisinya kitchen steward. Kitchen steward? Emang dari dulu pengennya ke kitchen steward? Iya pasang. Oke. Terus apa namanya, In total, kamu kemarin itu di hotel itu berapa lama total? Kira-kira satu tahun ya? Satu tahun, oke, lumayan lah. Kemarin Mas Satria berapa lama Mas total Mas? Saya itu kemarin ya 1 tahun 1 bulan Pak. 1 tahun 1 bulan? Iya. Terus tak hubungi ya? Iya, ada apa? Interview, terus ikut kelas untuk persiapan interview. Terus pendalaman materi ya. Jadi normal ya Mas ya, semuanya lewat jalur belajar dan bukan lewat jalur esek-esek. Iyalah. Nah, mungkin gitu tuh teman-teman ya kan. Nah, terus teman-teman di sini mau tanya, ini ada yang tanya nih. Sebenarnya udah dijawab sama si Eki, ya kan, yang tadi figuran lewat itu tadi. Ya kan? Itu kamu pas praktek kerja itu Mas, kamu dapat uang saku enggak? Kalau saya, saya dapat Pak. Oke. Dapat makan juga enggak? Dapat makan, uang saku. Yang paling penting satu kalau saya Pak, pengalaman sama mendalami. Oke. Berarti jadi, memang ilmu yang kamu cari ya? Betul. Masalah duit itu ya apa? Bonus. Iya. Betul. Terus prosesmu kurang apa Mas? Kalau saya ini prosesnya cuma tinggal ngurus SAT sama CCM. Oke, ya. Terus kalau sudah komplit dokumennya? Itu nanti medical check up. Terus medical check up nanti mungkin tergantung dari company-nya. Kalau company-nya misalnya mintanya saya ke US, ya saya buat visa US. Kalau ke Eropa, ya buat visa Eropa. Wow, gitu ternyata. Oke. Ya, tadi kita udah ditanyain ya, maunya ke apa, Eropa atau ke Amerika ya? USA. Oh iya, land of freedom. Oke, it's okay. Apa namanya, itu namanya mimpi kok, gak ada ya. Aku juga dulu juga pernah ke Amerika lewat kapal pesiar juga. Tahu yang namanya Amerika, oh kayak gini tuh. Eropa, oh kayak gini tuh, nambah pengalaman. Ya kan, setelah itu nabung buat usaha. Ya gitu, bener ya? Iya. Berarti paling enggak dia menginspirasi kamu ya? Iya. Karena dia habis dokumen selesai, medical check up nanti visa ya, itu ya Mas ya, berarti bener ya? Oke, urusannya udah sama agent gitu. Nah, kita spill nih biar teman-teman tahu. Kalau ada teman-teman yang mau tanya, jangan pernah ragu. Kalau komentar terbuka untuk kalian. Jangan masukkan ya, Pak. Iya, betul. Ini dari Ambon loh. Enggak ada yang namanya rasa malu untuk memulai lagi dari awal. Kalian kalau hanya mau tanya, jangan malu juga. Kalau komentar atau ada nomor kita nanti di deskripsi. Gitu, ya. Mas,
ada pesan-pesan nggak untuk adik-adik kelas kayak si siapa tadi Samuel, kayak si siapa namanya Ricky dan yang lain, ada pesan-pesan apa gitu? Kalau pesan-pesan dari saya apa ya, ya satu tetap semangat, yang kedua jangan pernah merasa nggak bisa belajar bahasa Inggris, karena dulu saya juga pertama kali masuk juga nol ya? Nol. Iya. Nol. Berarti memang dari lulus SMK? Lulus SMK. Dari nol berarti nol. Dan apa? Kalau menurut saya sendiri, mumpung umurnya masih pada muda-muda, iya, semangat lah, ibaratnya semangat. Masih masih worth berapa ya. Umur 21 aja bayangin kalian dengan gaji dolar ya? Betul, Pak. Walaupun kita di sana kerjanya cuma housekeeping, cuma apa namanya dishwash, ya. Tapi kalau kita terima 700-800 dolar itu sudah 10 jutaan itu duit bro. Nah, itu ya. Mas asli mana? Jogja asli saya, Pak. Jogja ya. Jogja. Oh, ini Ambon, ini Jogja. Tadi ada yang Solo ya, Siri kita. Iya. Nanti kita panggil teman-teman lebih banyak lagi lah untuk sharing-sharing. Iya. Itu yang dari kita sih, harapannya sukses untuk Mas Satria pastinya. Amin. Ya, semoga lancar, dokumennya selesai, segera medical, kemudian bisa berangkat secepatnya ya. Amin. Biar kalau bisa sih bawa nama baik keluarga, nama baik lembaga, ya, nama baik lingkungan, yang pastinya gitu. Berat loh Mas kerja di kapal itu. Ya, pastinya ya. Kan udah terlatih atau kemarin ya. Dramanya kayak gimana di hotel. Betul. Kan. Anak songong-songong. Nah, gitu. Enak ya Mas. Harus sabar. Kabar, harus sabar. Mentalnya ya. Harus kuat. Kita bisa di jalanan ketemu anak itu pengennya sih ya apa namanya? Sabar, aku hospitality. Hospitality itu ramah-tamah, ya kan? Bukan rumah-rumah ya. Ya kan? Jadi kalau udah emosi udah jadi rumah-rumah itu. Tapi enggak boleh. Kita hospitality industry harus benar-benar mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang menjadi tujuan kita. Betul ya? Betul. Ya, kamu harus ikutin tuh. Kamu boleh down. Tapi kamu enggak boleh yang namanya nyerah. Kamu boleh down, tapi kamu harus naik lagi. Semangat terus, semangat ya. Ini benar-benar ini accidental ini teman-teman. Jadi nggak pakai mic-nya ada di sini nih. Mic ya kan tadi aku lagi apa namanya lagi ngaso, tiba-tiba ada bawa acara dadakan. It's okay, tapi ini aku hadirin benar-benar teman yang sudah pernah ngerasain yang namanya ketipu tuh kayak gimana, dikerjain kayak gimana, habis uang, habis apa namanya waktu. Ya kan. Ada orang di sini. Kalau mau ketemu langsung ke Jogja aja nih. Ya, ada orangnya di Jogja. Ambon. Nah, itu ya yang sudah keterima pun ada. Kamu lihat naik sama mereka, aku nggak mau buat tanpa skrip, tanpa cut ini teman-teman. Gitu ya teman-teman. Itu dari aku, dari Mas Samuel, sama Mas Satria. Ya, ada pesan-pesan lagi atau sudah? Sudah cukup. Oke, okay, cukup teman-teman. Sekiranya kita doakan yang terbaik buat teman-teman juga yang memang ada kesini mau ke kapal pesiar jangan malu untuk bertanya daripada nanti nggak broker lo, nah, ya, sekolah, ya kan, hilang kan gitu kan, tapi nggak apa-apa, pengalaman mengharapkannya. Oke, okay. Teman-teman, terima kasih banyak, ya sudah stay tune di channel kesayangan kita, apa namanya tadi Mas? TV, bukan CCTV ya, oke ya, pokoknya jangan lupa untuk like, subscribe dan bunyikan loncengnya untuk terus mendapatkan update terbaru teman-teman yang bermanfaat seputar dunia perhotelan, dunia kerja perhotelan, kapal pesiar, pariwisata sekitar kita teman-teman. Pokoknya dukung terus channel kita. Kita harus berkembang bersama, kita harus bantu teman-teman ya. Enggak ada yang namanya belajar itu murah, enggak ada. Memang keluar biaya tapi harus worth. Harus sesuai dengan apa yang kamu keluarkan kamu harus dapat itu. Iya kan? Harus PEP. Jadi kan harus ada modal. Kalau bisa punya modal lebih ya untuk nantinya buat usaha. Ya. Itu teman-teman. Sama gini, Pak. Apa? Kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya gitu, konseling biasa gitu, bisa kan, Pak? Gratis. Tanya aja di sini. Ketemu di mana gitu? Boleh. Konseling bisa kan, Pak? Kalau masih satu kota Jogja sih, kita ketemu di kafe boleh. Kita ketemu di kafe sama Ibu ya? Iya. Oke, kalau Mas sampai langsung datang ke rumah. Ya kan ada beberapa teman yang ke kantor. Ada yang tak kumpulin di kafe. Aku ngomong apa adanya. Gitu teman-teman. Boleh teman-teman ngomong aja, ada nomornya semuanya. Kantornya juga ada di Jalan Wirabakti, Jalan RM Makan Dinata nomor 57 ya, gedungnya Ratu Oceannya. Ya itu tadi. Ya kalau channelnya emang TV-TV teman-teman. Ya kan biar filosofinya masuk kan seperti itu. Ya, jadi konsultasi is free. Free. Ya. Dia bawa temannya pun enggak ada masalah. Enggak masalah. Tak jawab semuanya.
kasih yang valid. Mau tanya apapun pas dijawab. Yes. Aman. Perlu tak datangin narasumbernya. Gitu? Benar ya? Teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sekali lagi thank you very much. Apa namanya? For your kind attention. Wih, Usung. Oke, guys. Thank you teman-teman. Kita doakan yang terbaik dan sukses buat kita semua. See you. Oke. Good. Sip.